pipa PLN yang besar banget. Ada pipa PLN yang besar banget di bawah dasar. Itu ternyata pipa dari zaman dulu kala ya, pokoknya dari zamannya Belanda begitu deh. Udah lama banget itu jaringannya Jawa Bali. Jadi kemarin itu kita untuk masang bokaper 5 aja kita minta izin dulu ke PLN. Akhirnya PLN bilang kalau dibongkar nggak bisa, paling pemadaman bisa sekitar 3 jaman. Jadi kemarin pemadaman dulu 3 jaman. Itu kendalanya ternyata di luar dugaan. Jadi kalau yang kabel kecil-kecil sih kita udah koordinasi. Ya yang besar itu yang apa ya? Siapa sih Pulau Jawa Bali ya, gitu. Himbauan buat masyarakat, Bu. Kenapa? Himbauan buat masyarakat kan banyak mengeluhkan seperti apa nih himbauannya? Ya kita untuk bersabar aja ya, karena kan kita juga lagi berbagai upaya kan ya. Jadi memang kemarin kan kendalanya juga masalah apa namanya? Airnya enggak surut-surut. Kemudian ternyata pas sudah beres surut kita cor, terus tahu-taunya mau kita mau pasang apa bokapernya yang ukuran besar itu di bawahnya ada apa namanya? Pipa PLN yang besar banget, kita udah izin juga tapi PLN enggak bisa pindah atau geser, paling dia cuma kemarin tuh hanya memberhentikan apa 3 jam aja, udah itu aja. Bu, capaian progres Bu 2023, Bu? Ya kalau untuk capaian progres 2023 sih alhamdulillah sih udah selesai semua. Mungkin yang belum selesai hanya jembatan Mampang aja, yang lewat tahun itu aja sih. Yang lainnya insya Allah selesai. Bu, serapan anggaran tahun ini berapa persen, Bu? Ya, seperti biasa lah. 80 ke atas? 90. Ya, segitu lah. 80%, Bu? Ya. Jembatan Mampang kedepannya bagaimana itu, Bu? Kapan ya, selesainya? Apa namanya, kita nanti apa lewat tahun. Karena memang kan kondisinya yang di jalannya yang luar biasa kan. Kondisi apa namanya? Banjirnya. Kemudian ternyata di luar dugaan ada pipa di bawah, apa namanya, di bawah yang jaringan distribusi Jawa Bali. Itu ternyata pipanya tuh dari zaman, ya pokoknya zaman Belanda apa entahlah, pokoknya udah zaman yang lama banget.